Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Hari ini nggak akan bikin Lego ya. Ini untuk video selingan aja. Hari ini kita akan coba unboxing. Kita hitung Lego yang baru kita beli di toko online. Oke, buat sobat Oyan yang penasaran, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai. Oh ya, ini Lego ini Kak Oyan beli di toko online dengan harga Rp190.000 ya. Dan saya pikir ini agak besar, ternyata ini ukurannya kecil ya. Jadi buat sobat Oyan sebelum membeli, sobat Oyan tanyakan dulu ke penjualnya, cek di deskripsi ukurannya yang kira-kira berapa. Sebelumnya Koyen juga udah nanyain dan ukurannya 2x2 cm ya, yang paling kecil. Dan ternyata pas sampai ya lumayan kecil ya. Nah, kita akan coba membandingkan dengan Lego yang kita punya. Ini ukurannya lebih kecil dari yang Lego yang biasa ya, yang besar kita punya, dan lebih besar dari mini Lego yang kita beli kemarin ya. Jadi Kak Oyan punya banyak jenis Lego ya, dan semuanya gak ada yang sama. Nanti Kak Oyan akan coba hitung semua Lego yang ada di sini ada berapa jumlahnya. Kalau di keterangannya itu ada sekitar 1122 ya, cuma kita nggak tahu sebelum kita menghitungnya ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke ya, setelah kita tata, kita nanti akan kita hitung ya. Ternyata lumayan capek sekali ya untuk menata seperti ini. Nah, ini ada, jadi Kak Oyan kelompokkan Lego-Lego di sini berdasarkan ukurannya ya. Nah, ini kita dapatkan ada sekitar 5 atau 6 ya jenis blok Lego ya. Nah, nanti akan kita hitung. Tapi sebelum kita hitung, kita mau ingin mengetahui dulu ada berapa jenis Lego ya sebenarnya ya, dari Lego yang paling besar sampai nanti ke rodanya. Nanti semuanya akan kita hitung ya, semuanya ya, termasuk ada berapa jenis warna ya. Nah, ini semuanya. Kalau untuk warnanya, sobat Oyan bisa lihat di video ya. Ini Lego-Lego yang di sebelah kiri itu Lego-Lego yang baru kita beli ya, yang ukurannya agak sedikit lebih kecil ketimbang Lego yang kita punya sebelumnya. Oke, setelah kita kelompokkan, mari coba kita hitung ada berapa jenis ya. Yang pertama ini Lego kereta ya. Nah, ini Lego kereta, ini jumlahnya kita dapat banyak sekali ya. Nah, yang kereta itu ada di sebelah sana ya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini Lego 1 2 3 4 5 6 6 kali 2 ya, kita sebut saja Lego 6 kali 2 ya, Lego ukuran 6 kali 2. Ini adalah Lego yang kedua. Terus Lego yang ketiga, ini kita sebutnya sebagai 6 kali 1 ya, blok Lego ukuran 6 kali 1. Nah, di sini kita dapat dua warna ya, warna ungu sama warna biru. Nah, selanjutnya kita punya ukuran 4 kali 2 ya. Nah, untuk yang 4 kali 2 ini kita dapat beberapa warna, cuma yang paling banyak itu warna oranye ya, sisanya itu warna campuran. Nah, berikutnya ada 3 kali 2 ya, ukuran 3 kali 2 kita punya dua warna, yaitu warna hijau dan warna kuning ya.
Ini kita dapat lumayan banyak ya, dan blok Lego yang terakhir ya, ini ukuran 2x2 ya. Nah, ini kita dapat dua warna, sebenarnya ada banyak ya, cuma yang paling banyak itu warna biru sama pink ya. Nah, ini apa ya, kita sih biasanya nyebutnya trapesium ya, Lego trapesium, karena bentuknya kayak trapesium. Untuk bloknya ada dua ya, kita untuk yang Lego ini. Oke, untuk yang trapesium ini sayang sekali ya, ini enggak ada pengganjalnya ya, jadi kalau dipasang biasanya agak suka kendor ya. Nah, kalau yang di Lego mini blok Lego kita kan biasanya ada pengganjalnya itu, agar pas dipasang itu agak keras ya. Bahkan di Lego yang besar kita, yang Lego blok Lego yang besar itu pun ada pengganjalnya ya, ini satu. Tapi sayangnya yang barusan kita beli itu enggak ada ya. Nah, saya nggak tahu nih ini bakal mengganggu atau enggak ada masalah ya, nanti kita nggak tahu sebelum kita mencobanya ya. Jadi ini sangat disayangkan ya. Oke, untuk yang Lego trapesium ini kita punya dua warna ya, warna merah dan warna ungu ya. Jadi ini belum kita hitung, nanti kita hitung bareng-bareng ya. Terus berikutnya kita dapat roda, dan roda pun kita dapat banyak sekali ya. Ini pokoknya ini super dah, banyak ya. Ada tiga warna, merah, biru sama hijau ya. Karena kita dapat Lego keretanya itu juga lumayan banyak sekali. Terus yang terakhir kita dapat Lego karakter ya. Saya nggak tahu ini karakter apa ya, ini yang ya kayak mirip tukang ya, ya yang di Super Mario itu. Cuma ini ya nggak tahu ini nanti kepake apa enggak. Cuma sebenarnya ini terlalu banyak ya. Paling biasanya kita dapat berapa ya, satu atau dua buat pelengkap aja. Tapi ini dikasih banyak banget ya. Terus yang terakhir nggak ketinggalan, kita juga dapat stiker ya. Stiker itu kita punya yang stiker emotion atau emosi itu kita punya dapat 4 ya. Ini bisa dibolak-balik ya, senyum, ekspresi senyum sama ekspresi sedih juga bisa dibolak-balik. Terus yang untuk stiker kita dapat 4 lembar ya, totalnya ada 8 lembar. Ini stiker angka dan huruf. Oke ya, jadi untuk blok Legonya itu kita dapat ada sekitar 9 jenis ya. 9 jenis itu ada kereta sampai dengan roda ya kita. Kereta sama roda ya, kita anggap itu dua jenis yang berbeda ya. Oke, mari kita hitung ya. Yang pertama, oke, setelah kita tahu, setelah kita mengetahui berapa jenis Lego yang kita dapat ya, tadi kita dapat ada sekitar 9 jenis ya.